isi biji bayi boleh tinggal poso tur bayar fidyah. Orang ganti posone tapi bayar fidyah kanggone ibu-ibu sing menyusui anaknya. Nama loro sinten? Ibu-ibu yang sedang hamil. Dadi wedok sing meteng, wedok sing nyusui anake iku oleh tinggal poso tur bayar fidyah. Orang ganti nduk dino liya. Tapi kalau ibu-ibu menstruasi haid itu wajib ganti nduk dino liya. Orang bayar fidyah. Si bayar fidyah itu ibu-ibu sing menawa Pak hamil sing nyusui terus apa yang sudah tua. Wis tua banget ora kuat poso iku oleh tinggal poso tapi bayar fidyah. Terus apa meneh yang boleh meninggalkan poso tapi bayar fidyah? Yaitu lanang kalau bekerja keras. Kalau bapak-bapak yang bekerja keras iku boleh tinggal poso tur bayar fidyah. Nah, sing ngukur kerja keras atau tidak itu sapa? Ya sing kerja iku. Misalnya jenengan kerja dari satpam, kok rumangsa soro diarani bekerja keras sampai boleh meninggalkan puasa juga bayar fidyah. Boten ganti, boten. Tapi bayar fidyah. Jenengan kok bekerja keras, ibu-ibu misalnya ngedep komputer kantor pada rumah jemaah sehat kok rumangsa pegel ya gak apa-apa tinggal poso. Jadi ukurane bekerja keras itu siapa yang ukur? Dirinya sendiri. Kalau ada orang tua loro-loro daratan abot warase itu ya boleh bayar fidyah. Aja sampai salah. Awai sehat mampu sebarang kok bayar fidyah ora poso iku salah. Dadi wong sing oleh ninggal poso dengan bayar fidyah adalah orang yang bekerja keras. Bukan bayar, bukan mengganti puasa, tapi bayar fidyah. Misalnya sampean dadi tukang bangunan, iku anggapan sampean kok soro bule sampean dibayar kok poso bule. Belum ganti kapan Pak? Ora ganti tapi bayar fidyah. Nah, kapan bayar fidyah itu? Bayar fidyah itu boleh tiap hari. Boleh. Misalnya dimiliki marah poso bayar fidyah, menerah poso bayar fidyah, setengah boleh. Atau terakhir bulan Ramadan. Di terakhir iftar kabeh pirang dina ninggal poso bayar fidyah itu boleh. Kepada siapa fidyah dibayarkan Pak? Kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim yang dekat dengan dia atau kerabatnya. Sek bolo harus sampean itu lebih utama. Jadi sampean bayar fidyah kepada siapa? Orang yang lebih dekat kerabat dengan kita. Boleh mengutamakan kerabat. Ojo mengutamakan wong Jepang. Sampean Indonesia bayar Jepang tidak. Utamakan orang atau kerabat sampean ini. Itu cara membayar. Boleh bayar tiap hari, boleh pertengahan bulan, boleh akhir bulan. Bayar fidyah.